Pahang FC masih meneliti beberapa calon pemain import untuk diserap sebagai skuad dalam skuad itu bagi menghadapi saingan Liga Malaysia Liga M musim depan. Pada pengurusnya, Datuk Muhammad Sufian Awang berkata ini kerana skuad Tok Gajah itu mahu memastikan dua kota pemain import yang belum diisi tersebut benar-benar berkualiti. Setakat ini, Pahang FC sudah memiliki tiga pemain import termasuk dua pemain baharu iaitu Sergio Aguero dan Lee Tak yang masing-masing beraksi di posisi serangan dan tengah. Satu lagi kuota telah pun diisi pemain pertahanan dari Perancis, Harold Gullen yang dikekalkan bersama mereka sejak menyarung jersi Pahang pada 2018. Difahamkan bagi kuota pemain Asia pula yang menjadi tumpuan Tok Gajah ialah dari Korea Selatan, Australia, Palestin, Lebanon dan Jepun. Bagi kuota Asia Tenggara, pemain dari Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia dan Singapura menjadi pilihan utama.